Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib. Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya, supaya channel ini bisa maju dan berkembang buat memberikan informasi dan ilmu-ilmu gratis buat kalian semua. Dan kali ini saya ingin membahas tentang takdir kundalini. Apa itu takdir dan apa itu takdir kundalini? Takdir adalah suatu pemahaman ilahi atas segala sesuatunya, entah yang sudah terjadi, yang terjadi, maupun yang belum terjadi. Semuanya adalah takdir, rangkaian dari awal sampai akhir. Sedangkan takdir kundalini adalah suatu rangkaian, suatu kejadian, suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disengaja, atau secara kebetulan. Tetapi ini juga tidak kebetulan ya. Ini semua sudah digariskan, tetapi terjadi secara tiba-tiba. Tapi semuanya terjadi yang sesuai garis Sang Maha Kuasa, tidak dibuat-buat. Karena zaman sekarang banyak yang dibuat-buat. Contohnya dibuat-buat seakan-akan kayak bertemu si A, bertemu si B, tapi sudah direncanakan. Itu bukan takdir kundalini. Takdir kundalini adalah suatu takdir secara alami. Secara alami, tidak dibuat-buat, dan terjadi tiba-tiba. Bisa menimbulkan suatu rasa kaget atau menimbulkan rasa seakan-akan timbul rasa ya kayak kaget gitulah. Itu adalah takdir kundalini. Masih banyak sekali takdir kundalini. Contohnya pertemuan antara teman lama yang sudah lalu tiba-tiba ketemu kembali. Yang lainnya yaitu bertemu dengan mantan pacar. Dulu pernah punya hubungan dekat. Sudah lama berpisah, tiba-tiba ketemu lagi dan membuat kaget. Dan tiba-tiba terjadi hubungan yang lebih dekat lagi. Contoh lainnya lagi, yaitu timbul rasa cinta. Pertamanya ketemu dia, bertemu dengan teman, dan tiba-tiba timbul rasa cinta karena terbiasa bertemu, terbiasa interaksi, terbiasa berbicara, terbiasa bersama. Akhirnya muncul perasaan cinta, dan semakin hari perasaan cinta itu semakin besar. Ya seperti itulah takdir kundalini. Dan hampir setiap orang itu mengalami takdir kundalininya masing-masing. Hampir setiap orang memiliki takdir kundalininya masing-masing. Dan takdir kundalini sendiri adalah suatu rangkaian dari awal peristiwa sampai akhir peristiwa. Contohnya, aku bertemu si A di musola, ya entah musola barokah atau musola apa. Lalu kita berbicara, kita berinteraksi, kita mengenal satu sama lain. Terus kita menjadi teman. Terus aku dan dia memiliki perasaan cinta, memiliki perasaan ingin memiliki dia, dan dia juga memiliki perasaan ingin memiliki saya. Akhirnya terjalin suatu perasaan cinta. Dan tiba-tiba dia pergi dari hidup saya. Dia keluar dari kehidupan saya. Itu juga salah satu yang dinamakan takdir kundalini. Dan masih banyak takdir-takdir kundalini yang lainnya. Itu mengenai takdir kundalini. Semoga kalian semua juga mengalami takdir kundalini, tapi takdir kundalinya semoga indah. Jangan seperti saya yang menyedihkan dan mengenaskan.